komando satu perjuangan, setuju ya? Hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman adalah orang-orang berjuang. Hari ini ketika teman-teman kita minta duduk, semuanya duduk. Kita minta aparat supaya tidak melakukan represi terhadap teman-teman mahasiswa. Setuju ya? Untuk itu teman-teman, kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri ini. Ya, ya. Ya. Apakah akan ada revisi atau tidak? Cukup sampai situ. Ya. Apakah akan mengikuti? Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya satu fraksi. Ya. Oke. Dan ya. Fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi undang-undang pilkada dibatalkan. Tujuh ya? Fraksi dia ngomong. Iya. Apa jaminannya? Ya, kita memang revisi undang-undang itu dibatalkan. Enggak ada jaminan, enggak ada jaminannya. Kita kawal bersama-sama. Kami cuman sendiri sebagai fraksi PDI Perjuangan yang memperjuangkan melakukan ketidaksetujuan terhadap revisi undang-undang pilkada. Tentu kita kawal bersama-sama agar perjuangan kita, ya, agar perjuangan kita bisa berhasil. Setuju ya? Ya. Ya. Oke, duduk. Duduk dulu, duduk, duduk, duduk. 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 Ya. Oke, satu-satu ya, satu-satu ya, satu-satu ya. Oke, satu-satu. Oke. Oke, satu. Satu-satu. Oke, duduk dulu. Pimpinan keluar dan ketua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap ini. Oke. Kalau atas nama fraksi tidak ada artinya buat kami. Oke. Kami akan tetap memperjuangkan ini semua tanpa ada embel-embel partai politik. Oke, setuju. Dan ya. Jangan lupa teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP. Semangat teman-teman. Ayo, 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 siapa, siapa lagi? Dan yang kedua, kawan-kawan ingat. Ayo, 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 ayo. Kawan-kawan ingat. Ini teman-teman semua. Sabit dari UNJ. Intinya, pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR, kita tidak ingin menjadi ajang caper salah satu pihak, betul teman-teman? Betul! Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul! Yang fakta yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI, mana? Mana jaminannya ketua DPR RI? Yang kedua, dan yang kedua, ini bukan acara hiring PDIP. Betul! Itu pastikan, ini bukan acara hiring PDIP, sepakat! Tapi... Oke, oke. Gantian ya, oke ya. Siap, siap, siap. Ya. Udah, langsung, langsung. FS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang mulai dari tadi pagi sampai saat ini setia menemani kami ya di jalan kebenaran, mengawal konstitusi kita. Perjuangan tadi dikatakan tadi, teman-teman mengatakan ini agenda siapa ini? Kami ini datang tadi diundang sama teman-teman loh. UI. Teman-teman UI untuk menjelaskan. Tadi teman-teman mengatakan, apakah kita punya kapasiti? Kami-kami ini adalah anggota badan legislasi yang kemarin menolak. Lihat nggak? Betul. Ya. Ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir.
ini kan pembahasan tingkat pertama, ya kan? Ada tahapan, ada namanya pembahasan tingkat kedua, ya, yang di paripurna. Teman-teman pastinya pinter semua. Paham bang, kalau untuk berapa banyak undang-undang yang sudah di pembahasan tingkat pertama tapi tidak jadi ke tingkat kedua, banyak kan? Banyak. Sekarang tiga juga. Ya tiga. Yakin nggak kita? Waktu ini tinggal besok. Nah, gini bang. Kalau sampai disahkan, jaminannya apa? PDI mau bubar apa enggak? Jojo. Kalau nggak jadi, kita butuh kepastian. Insya Allah. Ya. Karena Jokowi. Insya Allah. Pada masa sidang ini nggak disahkan. Percaya lah. Jaminannya apa? Ketua DPR kan tidak ada IP. Pastikan ibu puan tidak mengesahkan itu semua, Pak. Pastikan, Pak. Janji atas nama Tuhan Bapak. Janji, Pak. Janji atas nama Tuhan Bapak. Bersumpah, Bapak. Boleh. Ya, teman-teman ya. Jadi, kita perjuangkan bersama-sama. Ini tidak ada nama partai, tidak ada nama embel-embel partai apapun. Kita hadir di sini sama-sama memperjuangkan agar konstitusi dan demokrasi tegak di Republik ini. Bung Masinton, PDIP, Bung. Kami pengen jaminan bahwa kami tetap paripurna. Mengawal. Kami pengen masuk ke dalam. Ke jantung kekuasaan. Sebentar. Bung, jamin kami itu, Bung. Sikap kami sama dengan mahasiswa. Sama dengan rakyat Indonesia, kita tolak sama-sama. Oke ya. Masinton, izinkan kami ke sana. Ayo, awal konstitusi. Ayo, silakan. Izinkan kami Bang. Jika abang berani memastikan dengan kekuatan politik abang ketika PDI hari ini, abang bilang ditinggal sendiri, bagaimana meyakinkan bahwa itu tidak disahkan? Bagaimana cara meyakinkan ketika PDI ditinggal sendiri hari ini? Kita masuk ke sana pres, ikut terlibat dalam rapat pres. Ini ya. Ini ditunda doang, Bang, bukan ya, ya sudah sama-sama perjuangin. Sama-sama. Kalau PDIP datang memang kayak gini dan kita. Kalau mau kan bisa enggak ke sini? Gimana mau disangka? Bung, kami ingin rapat, Bung, memastikan mengawal konstitusi. Ya, kita kawal. Kalau nyawa untuk harganya untuk 5 tahun ke depan tidak apa-apa, Bung. Ayo, Bung, kawal kami, Bung. Kalau Bung percaya kami mahasiswa, ayo, Bung. Jangan kami dibetulkan sama polisi, Bung. Tadi pagi. Apa jaminan? Kemudian RUU ini. Tadi pagi. Kalian punya keyakinan akan ada pengesahan. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita semua berjuang. Ya, kami di DPR ini bermufakat. Apa? Menggunakan jalur yang tepat. Itu karena mahasiswa bergerak, Bung. Sehingga tidak diiring. Pasti. Karena mahasiswa bergerak. Makanya dari awal saya katakan tidak mau dengan mahasiswa tidak bergerak. Teman-teman, kita paham. Teman-teman, kita makin jadi, Bang. Oke, udah, biar gak debat kusir. Bung, makanya kita dibawa. Pres, kita ikut jawab konstitusi. Oke, sorry. Teman-teman. Kita sedang disana menjawab. Masih depan 5 tahun yang lepas. Batalin.